Pasangan suami istri lanjut usia di Gresik, Jawa Timur harus kehilangan rumah mereka setelah menjadi korban penipuan seseorang berinisial M. Pelaku penipuan awalnya meminjam sertifikat untuk jaminan hutang bank. Belakangan sertifikat tanah milik korban justru dibalik nama oleh pelaku kemudian dijual ke orang lain. Pasangan ini bukan satu-satunya korban. Sebelumnya ada korban lain dengan pelaku yang sama dan modus yang serupa. Tim Liputan, CNN Indonesia.